habis makan manis-manis kan sebenarnya ngapain udah stres? Sikat gigi ya, supaya apa sih sikat gigi? Gak ada kuman. Terus? Supaya giginya gak sakit ya, supaya sehat dan bersih. Kita sikat gigi yuk. Menyikat gigi adalah menghilangkan plak dari permukaan gigi yang tujuannya untuk mencegah penumpukan plak. Menyikat gigi yang baik dan benar yang dilakukan pagi hari setelah makan dan malam hari sebelum tidur akan sangat membantu anak agar terbebas dari penyakit gigi dan mulut seperti peradangan gusi dan juga gigi berlubang. Fase perkembangan anak usia prasekolah masih sangat tergantung pada orang dewasa dalam memelihara kesehatan mulutnya. Belum ada kesadaran anak dalam menjaga kebersihan mulut. Peranan orang tua dalam meningkatkan derajat kesehatan anak sangat dibutuhkan. Jadi, ayah bunda, jangan bosan-bosan ya untuk mengingatkan si kecil agar rajin sikat gigi. Udah bersih teman-teman. Aku namanya Leca. Aku rajin sikat gigi, teman-teman juga ikutin aku ya. Ayo jaga kesehatan mulut kita dengan sikat gigi 2 kali sehari, terutama setelah makan yang manis-manis dan sebelum tidur. Miss Sylvie tunggu ya sharing pengalaman sikat giginya. Dadah.